Salila mangsa pandemi COVID-19, salah sahiji desa di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, ngawangun kampung tangguh, minangka alat ken ngegerakkan ekonomi masyarakat kalawan mandiri. Di kampung tangguh, warga ngembangkan potensi tetanen serta UMKM secara swadaya, dan ngandalkan kiriman hasil tetanen di luar daerah. Salah sahiji desa di Lelebak Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, ngawangun kampung tangguh, sangkan kegiatan ekonomi masyarakat di eta Lelebak terus bergerak, najan nalika pandemi COVID-19. Di kampung tangguh desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, meh 70% masyarakatna masih ngokolakan kegiatan anak sapepoe kawasasari, nyaita minangka patani sayur, anu dikokolakan kalawan mandiri. Prak-prakan ngokolakeun sektor tatanen age henteu kudu ngandelkeun kiriman ti luar daerah. Kukituna, stok kabutuh pangan di eta Lelebak kawilang aman, najan pandemi COVID-19, narajang meh di sakumna Lelebak di sakuliah lemah cai. Prak-prakan ngokolakeun tatanen kampung tangguh di pitembean tina ngolah gemuk organik secara mandiri, anu asalna tina kokotor sapi sarta sesa sayur anu teu kaolah. Hasil gemuk organik nate satuluyna didistribusikeun ka sakumna masyarakat di kampung tangguh, keur tatanen, sarta ngahasilkeun sayur organik anu kualitasna hade. Masyarakat terutama untuk perekonomian. Di dalam kemarin terjadinya COVID, alhamdulillah masyarakat Kesehatan Nyelaya banyak yang diberdayakan bekerja di sini dengan cara bermitra atau dengan harian kerja. Berarti selama pandemi juga masyarakat tetap bisa mencari penghasilan ya Pak? Alhamdulillah kalau Desa Tanyolaya selama pandemi sebagian besar masih bekerja, masih bisa mencari perhatian, pekerjaan, penghasilan. Yang tidak itu kalau yang mereka kerjanya keluar kota, gitu. Itu memang kena. Tapi sebagian besar 75% di sini masyarakat petani terkapar dengan eta kampung tangguh teh mangrupa wangun bongbolongan tiwa wakil gugus tugas penanganan COVID-19 Kecamatan Pasir Jambu. Dina nas-nasna kampung tangguh di Taratas, sangkan widang ekonomi masyarakat tetap dikereyeh di satengahing pandemi COVID-19. Kita selalu sinergi baik itu dengan kepala gugus tugas maupun dari Pak Dandamil dan Kapolsek itu sendiri dalam bagaimana cara terutama masalah isu COVID, isu pada saat misalnya ada masyarakat luar yang positif hingga ada keresahan dari masyarakat pada saat penanganannya, hingga kita selalu bekerja sama dengan ketua gugus tugas kecamatan. Bagaimana caranya supaya menjelaskan kepada masyarakat, contoh pada saat waktu ada kejadian di Tenjolaya, ada orang yang dari Jakarta dianggap oleh masyarakat itu positif. Selanjutnya melalui gugus tugas kita melaksanakan rapid test dan hasilnya alhamdulillah negatif. Lianti sektor tatanen, kampung tangguh G diwewaganku sektor UMKM kawas prak-prakan nyen sapu injuk. Di Nambrona, eta sektor G henteu kapangaruhanku pandemi COVID-19. Katambah-tambah eta sapu hasil jieunan warga kampung tangguh teh mampu dijadwalan tepi ka pasar internasional kawas Jepang, Korea, jeung Cina. Rezitia Prasaja, Bandung TV.